Oke, di video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview mie Indomie rasa soto Medan ya, seperti ini. Oke, saya unboxing dulu mie-nya. Oke, jadi ini soto Medan ya, Indomie soto Medan, kuliner khas Indonesia. Soto Medan berarti khas Sumatera Utara ya. Ada logo halal dari Majelis Ulama Indonesia dan ada BBM-nya ya. Bagian belakang ada cara penyajian, ada info, komposisi dan informasi nilai gizi ya. Oke, saya buka mie-nya ya, unboxing. Yang kita dapatkan yaitu pertama apa ya, minyak bumbu ya. Terus ada bumbu bubuk sama cabai bubuk. Oke, mie-nya bentuknya standar seperti ini ya. Saya masak dulu ya. Setelah dimasak hasilnya seperti ini ya. Jadi apa ya, cuma ada sayuran keringnya aja, tapi sedikit ya sayuran keringnya. Oke, saya coba dulu minyak dulu ya. Kuahnya rasanya unik ya. Kalau saya sih agak asing ya sama rasa seperti ini ya. Saya coba sama mie-nya ya. Lumayan lah kalau menurut saya ya. Tapi ya kayak ada rasa kecut-kecutnya gitu loh. Tapi overall sama mie-nya sama kuahnya cocok banget ya. Ada sayuran keringnya walaupun sedikit tapi enak gitu loh. Lumayan lah kalau menurut saya ya, rasanya dari mie ini ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tunggu video kami selanjutnya.